Hari ini tim penyidik Bareskrim dan Kejaksaan Agung memeriksa Jaksa Pinangki di Gedung Bundar Japitsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia Jakarta. Inilah detik-detik Jaksa Pinangki dibawa tim kejaksaan dari sel tahanan Rutan Salemba Cabang Kejagung menuju Gedung Bundar Kejaksaan Agung. Bu, saya tunggu sana aja ya. Siap, Bu. Ya, izin. Pinangki dikawal tiga orang tim kejaksaan tanpa borgol di tangannya. Pinangki tiba di Kejagung sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat dengan mengenakan rompi tahanan. Pinangki diperiksa sebagai saksi oleh penyidik Jampitsus kasus suap dan gratifikasi penerbitan fatwa dan Mahkamah Agung. Selain itu, Pinangki juga diperiksa penyidik Bareskrim Polri sebagai saksi atas penyelidikan kasus lain yang melibatkan Joko Chandra.